بحضرة النبي المصطفى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Walal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fit tadri ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qanuhu mu'allaqan bi syarti. Falima'ani adawa syarti. Wa qanuhu tawi anane musnad iku mu'allaqan den gantongake bi syarti kelawan fi'il syarat. Iku falima'ani mongko krana Iku fali ma'ani adawati syarti Iku krono ngerteni pira-pira maknane prabot syarat Ngerteni pira-pira maknane prabot syarat Mendatakan musnad dengan digantungkan dengan fi'il syarat Mu'alak bi fi'il syarti Itu bertujuan atau mempunyai faedah menghasilkan beberapa makna dari adawatu syar sarti kepada sa same adawatu sarti sehingga nahwu ini biasanya neng erobul fi'li ya ning nahwu yo, buka pada sama aku juga buka <sumur> <tuh -tuh. <tuh -tuh. jadi catatan ini uh, eh erobul neng fi'li ini fi'il itu ada kalanya madhi ada kalanya mudhore ada kalanya fi'il amar. fi'il madhi selamanya mabni alal fathi mabni fa fatah fi'il amar mabni alal jazmi mabni ja jazm kalau sing nyambung kalau sing nyambung sing nyambung ora paham mungkin sampean paham kaya nek selali ya aku rak sore kadang kurang nahwu kok lek tang Gus Jurmiyah ya. Jadi fi'il madhi iki mabni alal fat fa'ala fa dhuruba madhi fata ana sing ya mabni dhom kuwi ketika bertemu ujama. fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alu fa fa rafa'al tafa'al fa'al nafa'al tafa'al ta ta tuma ki ya mabni sukun sing ngono kuwi Cuman pada dasarnya fi'il mati adalah mabni fatal. Yang kedua fi'il amar itu jazm. Alamat jazm nganggu sukun atau hal halfu. Uf'ul, idrip ya, iftah. Nah, itu mabni, mabni jazm. Ona kalani jazm itu nganggu sukun. Ano kalani harful halfil. Halfu harfil ilat. Membuang huruf ilat irma apa uzu irmi ikhsya. uzu irmi ikh, ikhsya. itu fiil fiil amar lah ketika fiil mudore fiil mudore itu mabni ah uh, mabni fiil mudore itu mu'rob ketika disetikan dari amil nawasib dan jawazim maka menjadi mar marfu dibaca rofa ketika kemasukan amil nawasib amil nasab jumlahnya ono sepuluh ambil nak nasab terus dibaca nasob. nak kemasukan ambil jazim ambil jazim itu jumlahnya ono walulas yang enam itu menjazemkan satu fiil fiil mudorek ono sing menjazemkan fiil dua ada dua be dua belas yang pertama biasanya in lah sing termaktub dalam Al-Qur'an sing kebanyakan yang dibahas itu adalah in ida dan lau in ida dan lau nah, yani, yang dibahas kebanyakan in ida dan lau karena walaupun sama-sama fiil syarat in karo ida itu istirahat zaman istiqbal sama 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 menunjukkan walaupun menggunakan fiil madi itu menunjukkan arti mustaqbal walaupun menggunakan fiil ma madi Jangan nak menggunakan fiil mudorek kadang menyamang mudorek itu yang menunjukkan hal atau istiqbal contoh nih iyakum zaitun yakum amrun jika Z berdiri, maka Umar berdiri. Ini belum terj terjadi. Jika ini ke artinya jika nak ida itu apabila kalau lau ini sing jika lau seandainya ida tajiu ketika kamu datang atau apabila kamu datang ukrimuka maka saya akan memuliakan kamu Nah, Inkana abi fil fi baiti menggunakan fiil mazi. Nah mau aku menggunakan fiil mudah. Inkana abi fil baiti ukhbiroka. Ketika ayahku ada di rumah, saya akan memberi kabar kepadamu. Ida ja'ah habibuka. Ketika kasihmu datang, kultu. Alhamdulillah, maka saya akan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun menggunakan fiil mazi, ini apa jenenge artinya tetap istiq istiqbal lah perbedaan nih jika menggunakan ida ini 100% pasti terjadi jika menggunakan ida apabila ini 100% terja, terjadi alal jazmi berarti apa pasti terjadi atau kebanyakan terja terjadi ida ajaluhum layas tak saatan walayas tak dimun wali kuli umatin ajal dan setiap umat pasti mempunyai ajal ida ajaluhum ketika apa apa bila kenal ketika kenal Datang ajal mereka, oleh tidak akan bisa diundur atau dimajukan sedikit pun Al-Araf ayat 34 berarti ayatnya wui. ayat mm, tiga puluh aku em 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 tak. em 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 kadang-kadang em kadang-kadang em Ayat 34 Al-A'raf. Walikuli walikuli ummatin ajal idza ajal ajalhum la yastakhirun sa'atan wa la yastak dimun Apabila datang masa titi wancine, titi wancine. Masa habis waktu. Waktu hidup di dunia maka tidak akan bisa diundur atau dimajukan sedikit pun. Ki, jika menggunakan ida ida itu artinya apabila 100% atau kebanyakan terja, terjadi nah ngapa aku nerangke ida sih soalnya sing 100 terus jika menggunakan in in kui 50% mungkin terjadi mungkin ti, tidak mungkin terjadi mungkin tidak Contohnya apa? Contohnya kalau iya serik saroka aku lau mingkobl surat Yusuf ayat 7, ayat tujuh puluh ketika Benyamin jadi kan Ikhwatu Yusuf Ikhwatu Yusuf we ketika terjadi paceklek larang pangan Ini keluargani Nabi Yaakob ngutus ikhwatu Yusuf. Saudara-saudara ini Yusuf. ora ngerti nak menteri ini yang ngurusi bapangan. Ini Nabi Yusuf. Pertama datang. Karena Nabi Yaakob. Wesh. Nama aku. Ini Mesir. Setelah kuwi Ditompo karena Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal. Wah gitu dulu. Dulurku. Di Manggak ke. Tuku. Ngesuk ngeni. Samane Rajin Dewi Adi sih. Masih punya adik bawah sini. Ohno. Wah, malah apa? Rudat iki Lena. cara gambange. Mas-masane sing ijol panganan iki malah dibelekke ning jero. Ning jero lu apeke pol penguasa Mesir. Ohno, apeke pol. Napa yo ku wis seneng. Wis pirang sasintenek maneh temenan. Benjamine diajak. Benjamin diajak. Bar Benjamin diajak. Nabi Yusuf ya siap-siap di siap, Benyamin diajak akhirnya di mana ke panganan apa jenenge panganane bahan makanan wes di ke ya. setelah itu dululah sampai perjalanan Bali dicegat kalau tentara Hei, berhenti 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 termasuk Nabi Yusuf ceknya, kan? <laughs> berhenti. berhenti berhenti lah baru baru berhenti Bungkus si e sing digawa Benyamin kantong yang dibawa Benyamin itu terdapat takaran sing kanggo nimbang takaran songo emas sing sing kanggo digawa Nabi Nabi yo yu, Yuso eh ana sing barang ilang ki ning kerajaan ana barang ilang ada pencuri mencuri wis digoleki sing ketamune ning buntelane Ben ya Benyamin saudara kandung Nabi Yusuf saudara kandunge sing liyane kan beda mak uh, saudara kandung kuwi Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin wis ketika di kono wis lah Nabi Yusuf ki ngece <laughs> ngece golu iya Sri Kalau iya serik, saudara saudara Nabi Yusuf berkata, jika Benyamin kok mencuri, wah oh, betul betul saudaranya dulu juga tukang mencuri. <curi>. Nabi Yusuf berarti ya. <laughs> Nabi Yusuf berarti bedekuy. Lanjutan ayat ini, faasar roha. Lanjutan ayat faasar hayu. Yusuf fi nafsi. Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelane. Oh, kurang ajar, <laughs> <laughs> batin deh ini batin tapi, wala'm ila wala'm yubdia lah, tapi disembunyikan tidak ditampak, bahkan kurang ajar, aku tiara, <laughs> <laughs> kola, antum, syarum makana wolo, alam tasi tasi si, terus karo batin ini awakmu si, aku Neng sumur dikakoni aku mati. Wallah demi Allah, Allah Maha Tahu. Wallah. Wallahu a'lamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu laku lakukan. Ah, mung aku pencu, bancuri. Nek nah, ben kok mencuri, berarti saudaranya juga dulu mencu, mencuri. Lah piye supe ngerti yo. Oh, ora kajar. Tapi ora dimuncul. Muncul Munculke. Okay. disembunyikan asaroha disembunyikan fa asaroha Yusuf fi nafsi Abi Yusuf menyembunyikan walam yubdihalaum tidak ditampak kan terus kola syarrum makan antum syarum makan Abi Yusuf berkata dalam hatinya ora dimuncul oke kok yo oh, Sampai yang ki luwe jelek ngapusi si wong tuwa ngapusi wong tu Wong tua, ini salah Yusuf ayat tujuh puluh tujuh. Akhirnya ora sik di sing jeneng sapa nek sawi ngono wis aku sing ngandel kadiku aku mbiyen wis ngapusi wong tuwa saiki kok pakelangan adine meh meneh wis ora iso sing barenge ana ning kono ya kuwi sing di sing ditang tangka buah dengan sedihnya piye iki alasane karo wong tuwa piye iki piye wis barung ngono nabi yusuf Terus tekan ditangkap, oh 10 orang dipenjara di Jakne ngomohin, Nabi Yusuf kaya mau bina awakmu pisah karo konontok kaya tak kaya apa jenengnya, tak reka. Panjangnya sing leboni Nabi Yusuf di, dewe aku Yusuf sodulur muwa. Seng saudara-saudaranya bingung laporan karo Pak Nabi Ibna kasarok, Pak, anak sampe nyolong. La piyes sih yes. muko-muko Gusti Allah bali ke ka karo. Ngono. Wes. Oh, Kon maring kabeh ampun-ampun kuwi taksir sawi iki ampun. Suamene ateka aja ning aja bareng-bareng. Kon dewi Lewat pintu gerbang iki aja bareng. 11 yen. Aja bareng-bareng. Ahad asara ka kabeh kan 11. Yes, baru ngono, nengkono kwi terkenal, ono seng rasa rasa rosoh jadi roso, roso. kekuatan, mempunyai kekuatan. Ketika kwi ini adu bantingan, coro gampang adu bantingan itu, Nabi Yusuf bisa ngimbangi. Lelaki malah ngenong, kurang ano wong seng bisa ngimbangi narak keluargani Nabi ya? ya kok, apa-apa Yusuf, kok bisa ngimbangi kekuatannya? Ya, ayu Yusuf. Terus jangan yu maaf kah. Yus, yu lo, maaf, te, nah, ya lu mau aku pian tahu buat awakmu ya. Tahu saya buang ke dasar sumur. Wes. Eh, eh, terus akhirnya ya komisi gawanen ning bapakku ono. Akhire kelambine digawakne ning enak biyuku. Nabi, nabi Yakub terus Nabi Yakub Ketika ngawal kelamin, aku kok mambu, riha yusuf. Mambu, gandani nabi Yu. yusuf. Terus baru, kakek pakne, kelamin ikui. Terus langsung pakne, weruh me, menek. Irtadabasiro, jadi pakne melihat lagi. Akhirnya terus koning Mesir kabeh. tekan Mesir, kakek dodro sujud kabeh. Terus nabi yusuf, iki ngomong karo bapak epa, terja, abi, ya pak ngimpiku wis terje terjadi itu kuala yusuf udah ini roh itu ahada asyara kau kaban wa syamsa wal komaro roh itu humli sajidin. saya memimpikan ada 11 bintang matahari dan rembulan itu do do sujud do hormat kalau so seneng so ini akhirnya terus menggunakan konon nah. nabi Yusuf, Yusuf. ya Abi Yusuf dan saudaranya. Jadi ini ketika menggunakan law oh ketika menggunakan in ini bisa saja iya bisa saja di ti, tidak iya serik jika jika binjamin mencuri, lagi, nah, jika binjamin mencuri ini ragu, tidak, tidak mungkin terjadi terjadi. Jadi syak itu 50 persen, bisa saja terjadi, bisa saja ti, tidak. Nah contohnya sing mana? Kutiba alaikum idah, hmm, kutiba idah adorahadu ahadal mautu intaroka khaironil wasiyah intaroka Ket, eh, diwajibkan atas kamu tidak adur ahadukumul maut ketika apabila salah satu dari kalian tidak adur ahadukumul maut salah satu dari kalian meninggal arep mati intaroka khaironil wasiyah jika dia meninggalkan harta jika iso juga dia meninggalkan harta sungguhan iso juga wong mati kan orang mesti meninggal harta intaroka khairon jika dia meninggalkan kebaikan karena apa harta yang banyak ono sing yora meninggalkan harta jadi kata-kata in ini syak jadi 50% maksimal 50 per persen kejadian itu terjadi tapi ketika menunjukkan iza iza jajal hukum. Ini pasti terjadi. Jadi wakatil wa. Apabila kiamat datang. Ini menggunakan ida 100% terjadi. Terjadi. Ida wa. Lagi. Apabila terjadi kiamat. Apabila. Jadi ketika menggunakan ida 100% terjadi. Ketika menggunakan IN Ketika menggunakan IN 50% maksimal terjadi Kemungkinan bisa terjadi Kemungkinan ti, Tidak Iya eh, sering oh, Memang benyamin orang nyolong kok Sing nyembunyikan Nabi Yusuf di Berarti apa Tidak terjadi pencurian itu Ketika menggunakan IN lah terus, berarti namanya 100% terjadi, 50% bisa terjadi bisa tidak, itu menggunakan in, lau tidak mungkin terjadi. <laughs> Makanya aku rata urut in, kok 50%, 100% kok tidak mungkin. Yo, aku sering sokos 100% saya menggunakan in, dah, in terus baru lau, lau tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terja, terjadi. Terjadi. Lawja anizatun akramtuka jika lo Z datang kepadaku maka betul betul saya akan memuliakan kamu jadi jika Z... ini berarti apa jika lo Zet datang ini tidak mungkin terjadi jadi wujudnya apa wujudnya Z orang tel teko. Tapi nak laulamnya Cik Zaitun lah akram Jika Zaid tidak datang, maka saya akan memuliakanmu. Jikalau lau keno, andekan keno, seandainya, sekiranya keno, artinya, nak idagi apabila, nak inki jika, nak jika lau, seandainya, atau kalau, bodoh wai, lau, kalau Zahid tidak datang, saya betul-betul akan memuliakan kamu. kari gari ini Zahid itu teko. Jadi malah walian, ketika musbat laujaani ketika Zahid datang, berarti orang teko. Ketika Zahid tidak datang, berarti malah ke Kalau Zahid tidak datang, tak hormati sama kalau saya tidak datang sama nah, tak duit, wah teko itu menggunakan Lau Nah ini ayat Al-Quran Walau sya'allah laja'alakum ummatau wahidah Walau Allah ja wahida. Walau Allah, Allah Seandainya Allah menghendaki Laja'alakum Pasti Allah akan menjadikan kalian semua Ummatan wahidah Akan menjadi umat yang satu Jika Allah Jikalau Allah Menghendaki Seandainya Allah menghendaki maka akan kamu sekalian akan dijadikan umat yang satu. Allah oh, tak menghendaki <tuk> <tuk> nggak menggunakan lau orang-orang pasti -orang terjadi umat di macam-macam gue no umat nabi umat nabi Musa no umat nabi Isa gue kata-kata jika jika lau menggunakan lau jadi tak bela ini musnad dimualakan digantungkan kepada fiil syarat menunjukkan faedah adalah makna dari ada waktu syarat terse tersebut. Lah kebanyakan yang dibahas dalam Al-Qur'an ini adalah penggunaan Ida, in, dan lau. Apabila ida itu 100% akan terjadi, kalau lau 50% bisa terjadi, bisa ti, tidak? Kalau lau tidak terjadi, sama sekali tidak terjadi. Kemungkinan kecil terjadi. Bahkan mustahil bisa terja, terjadi, itu lau. jika menggunakan lau kemungkinan kecil bahkan mustahil terja, terjadi nah in bisa terjadi bisa bisa tidak kalau ida ida wakatil wa tiah ida sama ukuwirat nunggu ida ida zul zilatil ardu zil zalah ida tentang hari kia Kiamat, ida zul zilatil ardu zilzala ketika bumi terguncang ida sama ketika langit digulung, ida kakegu, ida wakatil 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 ah wakatil ini pasti terjadi pasti terjadi wakatil 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 kapan wakatil wakatil jumat <utan> ah. Nara nah, nah Jumat esok nah Jumat, Jumat pendae. Nara nah, oh, esok pendae meneh. Ah. Wis nah, Jumat. Nah, sudah dekat kok. Ajeme -kanji Nabi mesti ngono okay. Nabi itu apa jenenge? Khatamul penutup para na nabi. Ya, nabi terakhir. Wis nunggu hai. Tapi ana tanda-tanda ya. Amat ana tanda-tanda iki ana yakjut majut teko ana dajjal ana dabbah ana matahari dari barat ya nah. wes ming sebagai tanda-tandanya sa saja wes